menghadapi Nantes di lanjutan Liga Prancis Ahad kemarin. Berdasar laporan resmi klub, mereka tidak mau bertanding dengan alasan enggan memakai atribut LGBT. Salah satunya Zakaria Abuhlal. Di akun Twitter pribadi @zabuhlal, 14 Mei 2023, Muslim 23 tahun yang merasa tidak cocok berpartisipasi di kampanye LGBT, menulis pemakaian simbol LGBT bertentangan dengan keyakinannya. Sebagai informasi, semua pemain Liga Prancis wajib mengenakan atribut pelangi di hari internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia. Sementara pertandingan antara Toulouse versus Nantes selesai dengan skor imbang tanpa gol.